masih berada di Pasar Tasik Cideng, Tanah Abang. Ya, kita melipir lagi ke Gang 7, Gang 7 ke kanan. Ya, di sini ada gamis set hijab segi 4 yang bahan kringkel. Ya, kebetulan ya, di sini baru saya temuin ya. Nih, set hijab segi 4 ya, bahan kringkel, motif mix, ada yang polosan juga, ada yang full motif juga. Ya, oke, kita review ya. Langsung aja kita review nih. Udah panas banget Pasar Tasik Cideng, padahal baru jam 9-an ini. Ya, kita review di sini, ada juga gamis yang tanpa hijabnya. Nanti kita review semua produk yang ada di toko ini ya. Nih. Toko Algifari by Niki Fashion ya. Nanti kita tanyakan harga-harga, ukuran serta nomor WA yang bisa di-share nanti untuk kalian mungkin yang nggak bisa datang ke Pasar Tasik Cideng. Ya, ikutin terus video ini sampai habis ya. Oke, kita review yang pertama nih. Panas dari dalam. Nah, ini ya, ini model yang pertama untuk set hijab segi 4 ya. Nih, hijabnya sama bahan kringkel. Ya, di sini ada dua kombinasi printing sama polosan. Ya, nih modelnya kayak gini nih. Ya, di tengahnya polos. Di tengahnya polos, jadi dia model buka pintu ya. Model buka pintu, ini layer buka pintunya yang ini yang printing. Ya, nih ada tali di bagian tangan juga kombinasi. Tuh, ya bagian tangan juga kombinasi, ada polosan juga nih. Ya, bagian bawahnya. Ini enggak ada kancing ya. Ini melar enggak, Kak? Eteh, ini melar enggak? Iya. Aman ya. Wudu friendly ya. Nih, tapi enggak ada kancing, enggak ada sleting. Tapi ini lebar. Tuh, ya bisa buat narik ke siku. Ya, nih model tangannya juga model kayak balon gitu, lebar. Ya, busui friendly, sleting. Tuh, ya aman buat ibu menyusui. Ya, ini model. Ada berapa pilihan warna, Teteh? Ada 4 pilihan warna ya untuk yang motif ini. Ada 4 pilihan warna, Cina ya. Nih. Tuh, ya. Kalau untuk ukuran LD 120. 142 ya, LD 120, berarti ini jumbo ya. Untuk ukuran all size tapi ukuran jumbo LD 120. Ya, panjangnya 142, lebih panjang dari standar, biasanya 140 panjangnya ya. Oke, ini model yang pertama yang set hijab. Nah, yang kedua, ini model yang kedua set hijab segi 4 masih ya. Nah, ini full. Ini yang full motif ya, full motif. Ya, di bagian tangan ada karet ya, ini model yang kedua. Nah, di sini ada kayak rempel ya. Nih, ada jahitan di bagian arah ke pundak ya, bagian dada ya. Nih, ya sleting masih. Nih, sleting masih busui friendly. Ya, ini modelnya kayak gini tuh, ya. Jadi kiri kanan tuh ada lipatan jahitan rempel gitu. Ya, ini model simple ya. Nih, ada tali. Ada tali ke belakang. Tuh, ya nggak ada kantong ya. Nggak ada kantong ya, Teh ya. Sama ini ada berapa? 4 pilihan warna juga. Ya, 4 pilihan warna juga. Nanti kita review warnanya ya. Nanti kita review warnanya. Ya, ini model yang kedua ya. Untuk sementara ini baru ada 3 pilihan model. Ya, 3 pilihan model. Kalau ini model sama ya, Teh ya. Sama sama ini ya. Ya, beda di motif aja ya. Tuh. Ya, ini satu motif ini sama, ada 5 pilihan warna, 4. 4 pilihan warna juga nih. Ya, ini beda di motifnya aja. Modelnya sama sama yang ini. Ya, yang full motif. Ya, nggak ada kombinasi, ini full motif ya. Tuh, tangan karet, tali ya, kerudungnya juga bahan kringkel tuh guys. Oke, Teteh, share harga, ini kena harga berapa yang set hijab pasmina? Sama ya, ya 115 ya, itu harga grosir ya, Teh ya. Minimal pembelian berapa, Teteh? Satu seri ya, satu seri warna ya, minimal pembelian satu seri warna kena di harga 115. Melayani ecer nggak? Enggak ya, enggak bisa ngecer ya. Jadi buat kalian yang mau ngecer bisa nanti DM saya ya. Just tip sama saya. Oke, kita review lagi nih, ada model gamisnya ya. Di sini ada model gamis masih bahan kringkel, polosan sama ini juga nih sama motif. Nah, ini kayaknya ini gamis-gamis yang murcida ya. Ini kena berapa yang gamis yang biasanya, Teh? 85 tuh ya, ini murce ya, under 100 ribuan. Tuh. Ya, ada beberapa pilihan motif nih. Ini ada model buka pintu juga nih. Sama juga harganya. Sama ya, ini 85 ribuan ya. Untuk model gamisnya yang nggak pakai kerudung. Ya, tangannya juga sama nih, nggak ada kancing, nggak ada sleting, tapi ini dibuat agak gede ya. Tuh, agak gede. Jadi masih bisa ditarik ke arah siku. Ya, jadi masih aman untuk
wudu ya, ada juga yang ini model karet tuh ya, ada yang model karet. Nah ini model anyarnya ini kali ya, ya ini model anyar ya Teh ya, nih ya untuk gamisnya yang tanpa hijab ini model terbarunya ya. Ini ukuran semua sama Teh 120. Oh semua ukuran di sini ini ya ukuran jumbo semua ya. Oh, ukuran 120. Yang ini harga sama Teh? Sama. Sama ya, 85 juga ya. Nah, ini model barunya juga nih. Ya, ini harga 85. Ini model buka pintu juga. Masih bahan kringkel, motif sama polosan. Tuh. Ya, nih ada satu lagi nih. Tuh. Ya. Nih, ini motif-motif etnik ya, motif-motif yang dipakai sekarang. Ya, baik bahan kringkel, bahan seruti, bahan Lionel Richie. Ya di sini juga si Tetehnya jual secel. Ya ada secel juga ini, secel mode tunik tuh. Banyak pilihan motif ini. Secelnya untuk secel kena berapa Teh? Ada yang 90, ada yang 85. Ada yang 90, ada yang 85. Yang 90 yang mana? Yang bahan kringkel. Oh, yang full motif ini ya. Nih 90 ya. Tuh bawahnya polos ya. Bawahnya polos ya. Ini yang bahan Armani ya? Ini 90 juga sama. Yang 85-nya kayak gimana? Ya. Yang 85-nya. Yang ini. Oh, ini ada depannya motif, belakangnya polos ya. Tuh, tapi modelnya sama ya, tunik ya. Tuh, ada long tunik ya. Nah, ini ada juga nih setrok ya. Nah, ini setrok bahan kringkel juga nih. Ada setroknya guys tuh. Ya, ini model kayak kemeja ya, pendek ya atasannya. Nah, yang ini kena berapa setroknya Teh? Sama, 85 juga ya. Nah ini ada juga bahan rayon ya, bahan rayon long tunik juga nih untuk set celnya. Nah ini yang ini kena 80.000 ya, ini termurah berarti ya, yang bahan rayon ya termurah karena 80.000 untuk grosiran. Nah ini juga ada, ini sama yang ini 85 ya, yang ini ya, yang ini 85 nih tuh, set cel bahan kringkel motif bawahnya polosan. Nah, dia juga masih produksi bahan Armani Silk. Ya, Armani Silk juga masih banyak peminatnya ya. Nah, ini ada dua pilihan motif. Ya, ini untuk ukuran ya. Untuk ukuran dia jumbo ya. Tuh, LD 120 ya. Tuh, LD 120 bahan Armani Silk. Nah, ini. Ya, ada dua motif. Ini ada pilihan berapa warna Teh? Empat. Ada empat pilihan warna juga. Ya, tuh. Ya, yang ini kena berapa Armani Silk? Kena 100 ribuan nih Armani Silk, ukurannya jumbo LD 120-an ya, untuk ukuran semua all size tapi LD-nya 120-an. Nah ini untuk bahan Armani Silk, masih produksi ya Teh ya, masih diproduksi ya Armani Silk ya. Nah itu guys ya. Oke, untuk kalian yang berminat, kalian bisa langsung datang ke gang 7 ke kanan ya, gang 7 ke kanan, ini nama tokonya Al-Ghifari by Niki Fashion ya. Atau kalian yang nggak bisa datang ke sini, bisa banget kalian catat nomor WA toko ini untuk melakukan order loh ya, ya karena di sini nggak bisa ecer ya, nggak bisa ecer, di sini hanya melayani grosiran ya, minimal pembelian seri warna ya, seri warna. Nah ini nomor WA yang kalian bisa hubungi di 0812 1444476. Banyak banget teh nomornya, 0812 1444476 7 ya, tuh ya, itu nomor WA yang kalian bisa hubungi ya untuk melakukan order online ya lewat WA. Nah nih pilihan warna-warna ya, tuh pilihan warna tuh ya, ready stock ya, tuh pilihan warna guys ya, sok mangga ya, digercepin ya. Kalian bisa datang langsung ke sini, Pasar Tasikideng gang 7 ke kanan ya, gang 7 ke kanan, toko Al-Ghifari by Niki Fashion ya. Atau kalian bisa catat tadi nomor WA tadi ya, untuk melakukan order via WA ya. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian. Mungkin yang baru aja gabung di channel saya, semoga dibantu ya, dibantu subrek ya, biar saya semangat terus ya. Untuk info fashion-fashion yang ada di Pasar Tasik khususnya ya, Tasik Tanah Abang ya, karena update terus di Pasar Tasik ya, untuk mode-mode terbaru. Ya oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.